kekayaan. Kita akan menjadikan bangsa yang kuat, bangsa yang menghargai warisan budaya bangsa Indonesia. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyampaikan terima kasih. Hari ini di Jawa Tengah ada 18 kabupaten dan kota secara serentak mereka menggelarkan pentas budaya dan kesenian masing-masing. Hari ini pada waktu yang sama di 18 kabupaten kota di Jawa Tengah menyelenggarakan acara serupa. Hari ini saya milih ada di Kebumen bersama kelompok kesenian Tritunggal yang tadi sudah memainkan kuda lumping yang luar biasa. Saya minta maaf agak terlambat, saya kasihan adalah salah satu penari, narinya sejak tadi siang sampai rambutnya kobong karena kepanasan. Tapi bukan karena itu, tadi di Jepara juga menyampaikan, terus kemudian ada juga kesenian-kesenian yang ditampilkan. Bapak Ibu, saya berpesan saja, ini loh kekayaan bangsa kita, ini loh kebudayaan yang kita miliki. Kalau kita bisa bertemu seperti ini, insya Allah semuanya pasti senang. Gimana? Semua berbahagia. Maka kalau ada persoalan apapun di masyarakat, kalau kita menggunakan rasa, bisa berkesenian, kumpul bareng seperti ini, semua bisa dirembuk dengan baik. Saya berharap mudah-mudahan keseniannya akan muncul terus-menerus, tidak hanya kuda lumping, tapi seni-seni tari dengan koreografi yang mengikuti zaman, dengan peralatan yang makin canggih, dengan anak-anak yang menjadi generasi seniman-seniman berikutnya. Dan saya harapkan anak-anak muda ini nanti terus mengajari teman-temannya, adik-adiknya, agar kesenian ini tidak punah, bahkan berkembang bisa jauh lebih baik. Mudah-mudahan Tritunggal juga akan bisa menjadi salah satu motor kesenian yang ada di Kebumen. Itu saja yang saya sampaikan. Dengan berkesenian, berkebudayaan, apa yang kita miliki, begini loh cara kita mencintai Indonesia. Begini loh cara kita mempertahankan NKRI. Begini loh Bhinneka Tunggal Ika itu ada di Indonesia, ada di Jawa Tengah, ada di Kebumen, sehingga kita semua bisa menampilkan kepada masyarakat. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu lagi di acara yang lebih meriah dari ini. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar nggak waktu kamu makan dengan makan apa gitu yang kamu makan? Rasanya itu nggak sadar sih. Nggak sadar. Ya. Tapi setelah kamu sadar dan kamu sudah makan beling, gimana cara rasanya? Oh, itu rasanya biasa aja sih. Di perut gini? Kan ada beling-belingnya kan? Itu seperti air sih, kata itu. Jangan ngambil. Seperti apa? Air. Air gitu. Ya kalau pimpinannya gitu, ini. Oh, Pak, ini Pak pimpinan. Pak Sinten. Pak Daryono. Pak Daryono. Kenapa namanya Tritunggal? Namanya Tritunggal. Soalnya ini tri kan tiga lah. Tunggal itu jadi kelompok, dia biarin bareng lah. Intinya biarin ada tukaran atau misalnya ini apa, perkelahian atau apa itu sekelompok lah, bareng-bareng. Makanya dikasih nama Tritunggal, biarin rukun. Masih sekolah semua ini. Dari SD, SMP, SMK. Jadi didik-didik anak-anak baru terus untuk maju ke depannya itu. Sudah berapa tahun Pak berjalan? Sekitar 6 tahun.